Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, untuk segmen ataupun video pada kali ini untuk segmen kopi forex. Okey. Untuk bagi hari ini 4 September, okey, pada hari Jumaat jam 3.19 petang. Okey, sedikit kita buat analisa. Okey, sedikit analisa yang saya ingin share kepada anda. Okey, dan sebelum tu, kalau anda dapat lihat di sini, saya mengenakan baju eksklusif MFM Securities. Okey, dan baju ni, bagi sesiapa ingin dapatkan baju ni, okey, siapa yang ingin dapatkan baju ni, okey, lawa baju ni, adalah baju ni adalah eksklusif. Okey, kepada anda yang nak dapatkan baju ni, anda mesti buat deposit. Syarat untuk dapatkan baju ni, okey, syarat untuk dapatkan baju ni, anda mesti deposit sekurang-kurangnya $150. Okey, $150. Okey, pada bila tu? Okey, sekejap. Anda mesti buat deposit ke akaun anda, okey, sebanyak $150 sempena, okey, hari Malaysia, iaitu pada 16 September. Okey, pada 16 September, iaitu pada sempena hari Malaysia. Okey, untuk satu hari sahaja, apa yang saya dapat maklumat dekat sini, hanya untuk satu hari sahaja, sekiranya anda membuat deposit minimum $150. Okey, $150 anda akan dapat sehelai, okey, selai baju eksklusif terbaru daripada MFM Securities. Okey, lawa baju ni. Baik, bagi yang belum ada akaun, kalau anda belum ada akaun, anda boleh register akaun di mfmsecurities.com ataupun anda boleh contact sesiapa ataupun IB-IB yang terdekat dengan anda, okey, untuk register akaun, dan kemudian pada 16 hari bulan ataupun 16 September, okey, anda deposit sebanyak $150 dan anda akan mendapat t-shirt eksklusif, sehelai t-shirt eksklusif MFM Securities. Okey, dan seterusnya untuk, okey, saya ingin update sedikit untuk website. Okey, anda boleh lihat beberapa ataupun banyak analisa yang saya dan juga Cikgu Don Malaya share di website realtraderacademy.com. Okey, di website realtraderacademy.com. Baik. Dan dekat situ juga anda akan dapat lihat, okey, saya cuba tunjukkan kepada anda. Okey. Okey, dekat sini anda dapat lihat, okey, ini adalah website realtraderacademy.com. Okey, anda boleh lihat dekat sini, okey, home, ada poster dan sedikit keterangan dengan mengenai produk dan juga apa, kelas-kelas yang dibawakan oleh saya dan juga Cikgu Don Malaya. Okey, dan seterusnya dekat sini anda boleh lihat schedule, ada jadual untuk kelas pada bulan ni. Okey, pada bulan September, kelas yang ada dekat sini, okey, anda boleh check dekat jadual. Okey, untuk the dominant dekat sini ada beberapa ringkasan lah, summary, huraian mengenai kelas-kelas yang kami bawakan dan juga ada video. Okey, ada dekat sini pun anda boleh lihat video di YouTube. Okey, dia link direct dengan YouTube MFM Securities Education. Kat sini anda boleh tengok video-video yang saya dan juga Cikgu Tom sediakan untuk anda. Dan juga di sini ada analitik. Okey, anda boleh tengok untuk market review. Okey, market review ni adalah analisa harian. Okey, analisa harian di mana saya dan juga Cikgu Tom Malaya akan share, okey, untuk ni untuk semalam, analisa yang semalam. Okey, dan analisa-analisa sebelum pun ada. Dekat sini ada result dia, berapa pips yang dapat daripada analisa tersebut. Okey, yang saya dan juga Cikgu Don Malaya share. Okey. Dan seterusnya, okey, apa yang penting dekat sini anda dapat lihat analisa lah.
okey, dapat membantu anda. Analisa ni sebenarnya di, selain daripada anda menggunakan teknikal anda sendiri, anda boleh anda boleh gunakan analisa-analisa yang ada di realtraderacademy.com untuk membantu anda memberikan idea, okey, memberikan idea apa hala tuju market untuk hari ini, minggu ni ataupun bulan ini. Okey, dan seterusnya kita tengok apa lagi yang ada dekat sini. Okey. Ada produk di mana ini coming soon. InsyaAllah kami akan kemas kini produk-produk yang ada dekat sini. Okey, di realtraderacademy.com. Dan juga anda boleh lihat sendirilah dalam kelas ni, testimoni ni ada gambar-gambar kelas yang kita pernah buat sepanjang dalam tempoh 2-3 bulan ni lah. Okey. Baik. Jangan lupa untuk anda pergi ke realtraderacademy.com untuk anda lihat jadual kelas dan juga package-package kelas yang disediakan. Ada kelas yang percuma untuk newbie dan juga untuk dan juga kelas intermediate yang kami bawakan. Dan juga anda boleh pergi kalau anda hanya nak melihat video-video yang kami share, anda boleh pergi terus ke YouTube. Okay, YouTube MFM Securities Education. Anda boleh terus ke situ dan sila like dan subscribe. Okay, subscribe, like dan subscribe dan juga share. Okay, channel YouTube kami. Baik, seterusnya kita terus tengok chart untuk segmen Kopi Forex pada petang ni. Okay. Bila sebut kopi je rasa nak minum. Okay, baik. Seterusnya kita tengok apa yang ada. Okey, untuk segmen Kopi Forex pada petang ni 4 September 2020. Okey. Dan untuk saya ingin share sedikit berkenaan dengan semalam saya ada share pada semalam 3 September saya ada share analisa, okey, ataupun ringkasan berkenaan beberapa pair antaranya adalah GBP USD. Okey, kalau anda dapat lihat di sini semalam untuk pada hari semalam 3 September saya memberitahu seller masih lagi kuat untuk time frame H4, okey, dan berlaku breakout yang jelas. Kemudian sekiranya berlaku breakout yang jelas seperti ini, maka kita mencari sell. So pergerakan di sini, okey, ini adalah satu pergerakan yang agak sederhana, okey, sebanyak 74 pips, okey, agak sederhana dan setup ni masih lagi valid. Okay, untuk pair GBP USD, sell masih lagi valid. Tetapi bila saya lihat pada time frame kecil, okay, pada time frame H1, kita cuba lihat berlaku sideway, okay, berlaku sideway. Dan apa yang saya dapat rumuskan untuk time frame H1, seller tidak kuat, okay, ataupun buyer masih lagi cuba untuk muat pada time frame H1. Okey, kita pergi ke time frame. Walaupun H4 memberitahu untuk melakukan penurunan ataupun seller masih lagi kuat, tetapi pada time frame H1, okey, buyer cuba menguat pada time frame. Kita boleh lihat di sini kehadiran buyer, okey, yang membuatkan tidak berlaku kejatuhan seterusnya ataupun berlaku pergerakan sideway. Okay, dan kita cuba lihat untuk time frame M15. Baik, untuk time frame M15, okay, untuk time frame M15 ada setup mengatakan akan berlaku penurunan ataupun sambungan penurunan, tetapi sekarang berlaku keadaan retest. Okay, berlaku keadaan retest pada price action yang terdapat di kawasan sini. Okay, antara 1.3275 sehingga 1.3290. Okey. Walaupun time frame H4 masih lagi mengatakan seller masih lagi kuat. Okey, sehingga okey, ini adalah lakaran ataupun marking saya semalam di mana saya mengatakan sekiranya berlaku keadaan seperti ini, ada candle yang berjaya, maksudnya candle bull ataupun bullish candle berjaya membuat kenaikan dan berjaya membuat satu breakout di zone candlestick dominant di sini, mengatakan akan berlaku kenaikan. Okey, dan untuk situasi semasa kita dapat lihat
sini kepada anda yang sudah belajar price action ataupun strategi candlestick dominant, okay, yang sudah datang ke kelas The Dominant yang saya dan juga Cikgu Damalaya buat sebelum ni, anda akan dapat lihat di sini ada wujudnya, okay, wujudnya satu zone candlestick dominant. Okay, so di sini adalah satu penanda aras di mana buyer dan juga seller menunggu keputusan. Okay, menunggu keputusan siapakah yang akan betul-betul kuat. Okay, sama ada seller ataupun buyer yang kuat. So kita akan menunggu keputusan untuk time frame H4. Okay, kita gunakan setup yang terdekat dahulu dengan harga semasa. Sekiranya berlaku satu kenaikan seperti ini, okay, maka akan berlaku kenaikan seterusnya dan akan retest di zone dominant yang semalam. Okay, so dekat sini jika berlaku kenaikan, maka akan berlaku kenaikan dan breakout pada high zone dominant pada price ataupun level 1.33159. Okay, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, ada kemungkinan ataupun probability akan berlaku kenaikan. Dan sekiranya berlaku penurunan, okay, berjaya breakout pada low zone dominant dekat sini, okay, pada level 1.32419. Dan saya percaya sekiranya Cikgu Damalaya ada dengan kita pada petang ni, saya bersetuju. Saya percaya bahawa beliau juga akan bersetuju kemungkinan akan berlaku pergerakan yang agak drastik ataupun pergerakan yang agak jauh pada time frame H4 untuk pair GBP USD. Okey, dan seterusnya kita cuba lihat, okey, rumusan untuk pair GBP USD ni sedikit apa yang saya dapat rumuskan adalah okey, buat situasi semasa ataupun current price menunjukkan seller tidak kuat. Okey, seller tidak kuat ataupun buyer cuba menguat. Okey, itu tidak bermaksud buyer mendominasi pasaran pada waktu ni, pada petang ni. Tidak bermaksud begitu. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah buyer cuba menguat. Kita dapat lihat pada time frame H1 terdapat kehadiran buyer, okay, yang membuatkan tidak berlaku satu sambungan downtrend ataupun penurunan ke level yang lebih bawah ataupun ke harga yang lebih bawah. Okay, so untuk situasi semasa, saya cadangkan anda tunggu berlaku breakout di sini pada zone dominan di sini sehingga kita mendapat keputusan yang jelas ataupun decision daripada market. Baik, untuk seterusnya kita cuba lihat untuk pair GBP JPY di mana saya juga ada share untuk analisa GBP JPY semalam, di mana saya menganggarkan kemungkinan berlaku penurunan sekiranya berlaku breakout. Pada waktu tu pada petang semalam, candle di sini belum lagi berlaku breakout. Okey, belum lagi breakout dan kemudian breakout, kemudian saya dah bagi tahu kepada anda dalam video semalam, sekiranya berlaku breakout seperti ini, maka kita akan mencari sell. So ini adalah satu pergerakan untuk sebatang candlestick sebanyak 85 pip. Okey, sebanyak hampir 86 pip. Okey. So dekat sini kenapa kita, macam mana dia buat kenaikan semula? Adakah wujudnya tanda-tanda? Okey, wujudnya tanda-tanda yang akan kemungkinan berlaku kenaikan. So dekat sini kita cuba lihat untuk time frame M15. Okey, pada time frame M15 di sini wujudnya satu tanda ataupun signal yang menunjukkan akan berlaku kenaikan ataupun retest. Baik. So sekiranya anda hold position semalam, sekiranya anda nampak, okey, pada pagi tadi, okey, pada pagi tadi wujudnya keadaan seperti ini, anda boleh close sebab ada setup dominant buy yang mengatakan kemungkinan akan berlaku kenaikan dahulu ataupun lebih kepada untuk retest ataupun correction. Baik. Kembali kepada time frame H4. Okay, time frame H4 masih lagi, pendapat saya masih lagi mengatakan sell masih lagi mendominasi pasaran. Tetapi seperti mana kita lihat untuk pair GBP USD tadi, okay, untuk pair GBP USD tadi sama juga pada pair GBP JPY, okay, di mana pada time frame H1 seller dilihat kurang kuat berbanding buyer ataupun menunjukkan buyer cuba menguat.
pada time frame H1, di mana kita dapat lihat di sini wujudnya setup dominant buy. Ini menunjukkan salah satu tanda wujudnya ataupun adanya kehadiran buyer di sini pada level kita dapat lihat pada level support dekat sini, iaitu pada 140.699. Okay, so apa yang saya dapat rumuskan untuk PGBP JPY ni, seller masih lagi kuat dan kita tunggu seperti mana keadaan GBP USD tadi. Okay, apa yang saya dapat rumuskan, sekiranya berlaku penurunan semula dan breakout sell, maka setup ini sangat-sangat kuat. Kemungkinan berlaku pengukuhan arah untuk sell dan boleh penurunan boleh mencapai ataupun anggaran saya pada level okay, 139. Ini paling dekat lah, 139.90, ataupun se paling jauh okey setakat ni pada satu pada price ataupun level 138.350. okey, itu sekiranya berlaku satu penurunan semula dan berlaku breakout low dominan. Anda boleh tandakan dekat sini, okey, anda boleh tandakan dekat sini pada level 140.53. Okey, 140.463. Anda boleh buat satu tanda ataupun penanda aras. Jika berlaku breakout di sini, ada kemungkinan probability akan berlaku penurunan yang kuat. Okey, dan sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya breakout ke atas, itu pada low high yang terdekat. Okey, pada high yang terdekat itu pada 141 141.39. Okey, sekiranya berlaku breakout high pada level tersebut, maka akan berlaku kenaikan semula ataupun buyer cuba menguat pada time frame H4. Okey. So untuk rumusan untuk pair GBP JPY untuk pada petang ni, seller masih lagi kuat. Seller masih lagi kuat. Sekiranya anda nak cuba mengambil peluang untuk buy, anda boleh intai untuk setup time frame L15 untuk setup sementara. Okey, tetapi saya tidak sarankan sebab macam saya trade banyak guna pada time frame H4. So saya akan tunggu untuk arah seterusnya. Walau bagaimana, kalau anda nak untuk mencari peluang untuk sell pada time frame kecil pada M15, anda boleh, tak ada masalah. Tetapi anda pastikan stop loss, okey, juga adalah pada setup entry anda. Sekiranya ada entry menggunakan setup time frame M15, anda mesti menggunakan stop loss juga pada time frame M15. Ukuran stop loss pada time frame M15. Dan sekiranya anda menggunakan setup entry pada time frame M5, so saya sarankan anda menggunakan ukuran stop loss juga pada time frame M5. Okey. Kebiasaan ramai trader yang salah, okey. Bagi saya agak tidak sesuai lah, okey. Tidak sesuai. Sekiranya anda menggunakan arah pada time frame H4, anda tidak boleh menggunakan ukuran stop loss pada time frame H4. Anda mesti menggunakan ukuran stop loss pada time frame entry. Pada time frame mana ataupun setup yang manakah yang anda gunakan untuk mencari entry. Okey, contoh sekiranya arah pada time frame H4 dan anda entry pada time frame L15, anda tidak boleh letakkan ukuran stop loss anda pada time frame H4. Okey, anda mesti meletakkan ukuran stop loss anda, risk reward anda. Untuk risk reward anda dibolehkan untuk ukuran daripada time frame H4. Tapi untuk risk, anda mesti, ukuran anda mesti daripada setup entry, iaitu pada time frame M15 ataupun M5. Okey, benda ni selalu saya sharing dalam kelas saya dengan Cikgu Damalaya. Okey, betapa pentingnya untuk kita mencari ukuran stop loss dengan betul ataupun tactical. Okay, kita menggunakan tactical risk reward kita tu dengan kaedah yang mana? Ada banyak kaedah. Okay, ada banyak kaedah dan apa yang saya dan juga Cikgu Damalaya juga ada sarankan, ada sharing kepada student-student.
Okay, beberapa kaedah ikut kesesuaian. Ada setengah-setengah trader yang sukakan stop loss yang sangat-sangat nipis, sangat-sangat kecil stop loss. Ada trader yang inginkan stop loss yang sedikit jauh. Mungkin dia lebih suka untuk set and forget. Selepas dapat entry, terus setkan stop loss, kemudian tinggal. Okay, mengikut pada kesesuaian anda. Dan dalam biasa misi dan tujuan utama kelas di Real Trader Academy, kami bawakan kepada anda bukan sekadar untuk mengajar anda trade. Bukan sekadar untuk mengajar anda trade, mengajar anda untuk mengenal pergerakan market, membaca pergerakan market. Tetapi kami juga sharing kepada anda akan bentuk anda, didik anda untuk menjadi seorang penganalisis market. Okay? Sebab di situ adalah dipanggil satu faktor yang sangat penting. Faktor yang sangat penting di mana anda perlu menjadi seorang penganalisis market yang bagus supaya anda selain menjadi seorang trader yang bagus, okay, sebelum mencapai sasaran ataupun mencapai level seorang trader yang berdisiplin, trader yang bagus, anda perlu menjadi seorang penganalisis market yang bagus, okay, dengan menggunakan kaedah-kaedah, okay, yang agak yang sesuai. Kaedah yang lebih sesuai, kaedah yang lebih probability untuk mendapat ataupun untuk menjana keuntungan tu lebih besar. Okay, sekiranya anda menggunakan elemen-elemen yang agak kalau bahasa kasar sikit agak membabi buta lah. Okay, itu akan membuatkan anda selalu dalam kerugian dan akhirnya anda akan terlibat dengan cara anda trade akan berubah, sentiasa berubah, berubah, berubah. So, benda tu anda, sekiranya cara trading anda juga sentiasa berubah, maka profit ataupun keuntungan untuk rugi anda juga akan tidak konsisten. Anda akan selalu end of week, end of month, anda akan lihat result dia adalah kerugian. So, apa yang saya dan juga Cikgu Dom bawakan untuk di Real Trader Academy, kami membentuk trader tu, kami akan guide daripada A sehingga Z, A sampai Z. Kalau ada belakang lagi daripada Z, sampai belakang lagi kita akan guide supaya kami dapat melahirkan di Real Academy, di Real Trader Academy, supaya kami dapat melahirkan penganalisis market. Dan bukan setakat itu saja, bukan setakat anda boleh menganalisis market ataupun menganalisis pergerakan market, kami juga ingin membentuk anda sehingga tahap yang lebih tinggi. Ataupun kami ingin membentuk anda, secara khususnya kami ingin membentuk anda supaya menjadi seorang trainer. Okay? Supaya boleh menjadi seorang trainer di Real Trader Academy. Dan itu ada banyak lagi misi dan visi yang saya dan juga Cikgu Don Malaya nak bawakan, nak sediakan untuk anda semua, insyaAllah. Baik, kita sambung untuk analisa seterusnya. So, untuk GBP-JPY, kita dapat lihat sini, saya dapat rumuskan seller masih lagi kuat. Belum, untuk time frame H4, belum ada satu decision ataupun keputusan yang jelas daripada buyer ataupun seller. So, kita tunggu untuk situasi seterusnya. Sekiranya berlaku breakout ke atas, maka seller menjadi kurang kuat, sell menjadi kurang kuat, setup sell dah tak kurang kuat. Itu ataupun memberi maksud buyer cuba menguat. Okay, baru kita intai di lower time frame. Kita menggunakan multi time frame, okay, untuk mencari setup-setup entry buy sekiranya berlaku keadaan seperti ini. Baik, dan seterusnya, sekiranya berlaku keadaan breakout sell pada level low zone dominant, itu pada harga 140.45, maka kemungkinan berlaku pengukuhan arah sell yang saya jangkakan akan boleh, sekiranya keadaan begini, keadaan ini berlaku, saya jangkakan boleh price boleh menuju ke level 140.057 ataupun 139.725. Okey, ataupun sekiranya masih lagi berlaku arah yang tanda-tanda yang kuat sell, tanda-tanda sell yang kuat pada time frame L15 dan juga H1, boleh sampai pada level 138.350. Okay, itu jangkaan saya. Baik, seterusnya kita cuba lihat untuk
pair seterusnya. Okay, kita cuba lihat untuk gol. Okay, semalam gol melakukan pergerakan sell dan breakout sell pada time frame H4. Okay, dekat sini sudah ada breakout. Okay, kemudian ada arah yang untuk set up entry sell pada time frame L15. Okay, baru sekejap tadi berlaku arah sell, berlaku set up ataupun structure untuk mencari sell. Ini adalah pada time frame L15 dan sekiranya kalau anda nak entry untuk goal, okay, sebelum itu kita cuba lihat dulu untuk time frame daily. Okay, untuk time frame daily berlaku sideway, okay, dan pada time frame H4, okay, pada time frame H4 ada setup ataupun structure untuk sell dan saya menjangkakan goal akan berlaku penurunan lagi, okay, akan lagi masih lagi akan membuat penurunan. Okay, kenapa saya lebih vote untuk sell? Sebab di sini berlaku breakout zone dominan di mana berlaku sideway di mana buyer dan juga seller tidak membuat apa-apa keputusan. Okey, sehinggalah berlaku breakout pada semalam, berlaku breakout yang jelas itu breakout sell itu pada low, pada harga ataupun level low 1932.32. Okey, kemudian arah sell masih lagi valid. Saya masih lagi vote sell. So dekat sini kita check pada time frame 15 ada arah sell dan saya cuba untuk entry sell untuk call. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan untuk stop loss kita akan setkan go ni sedikit jauh. Okey, dia punya stop loss. Baik, so dekat sini lebih kurang dalam 33 pip. Okey. Dan sekiranya berlaku untuk time frame 15. Okey, saya nak cerita sikit untuk time frame 15. Sekiranya berlaku keadaan di mana berlaku kenaikan, okey, candlestick bull berjaya breakout high, level high pada harga 1937, kemungkinan akan berlaku kenaikan dahulu. Maksudnya pada time frame 15 menunjukkan structure sell sudah dimatikan, menunjukkan buyer akan cuba membuat kenaikan. Okey, dan untuk situasi semasa seller masih lagi valid. Okey, dan stop loss yang saya letakkan adalah pada level 1938. Okey, baik, dan seterusnya insyaallah sekiranya berlaku penurunan, insyaAllah ada rezeki untuk saya. Okey, saya tambah satu lagi dan stop loss di tempat yang sama. Okey, saya untuk hari ini, untuk situasi semasa, saya akan fokus untuk sell, untuk goal dan buy. Pendapat saya, sekiranya anda mungkin tertanya adakah kemungkinan akan berlaku kenaikan. Okey, adakah kemungkinan akan berlaku kenaikan? Okey, ada kemungkinan akan berlaku kenaikan sekiranya, okey, sekiranya dekat sini anda cuba lihat betul-betul, sekiranya berlaku kenaikan dan berjaya breakout dengan candle bull di high level 1952.3, maka buyer cuba menguat berbanding seller. So dekat sini sekiranya dia buat hit stop loss, okey, selepas dia sekiranya buat kenaikan dan hit stop loss saya dan kemudian breakout high, okey, di zone dominant, candlestick dominant, maka saya akan cuba untuk intai buy pada lower time frame. Baik, dan seterusnya ada satu lagi zone di mana kita dapat sini, okey, ada zone dominant yang baru sekiranya membuat kenaikan seperti itu, maka di sini pun sudah wujudnya tanda mengatakan seller tidak kuat ataupun buyer lebih mendominasi pasaran untuk situasi semasa. Okey, sekiranya berlaku keadaan seperti ini, sekiranya breakout pada price pada level 1945. Okey, sekiranya breakout ke atas, maka seller di sini pun kita sudah dapat filter, kita sudah dapat membuat anggaran kemungkinan seller sudah tidak kuat.
Okey, so untuk situasi semasa, saya masih menganggap seller masih lagi kuat sebab belum ada tanda-tanda yang jelas. Okey, cuba kita lihat pada time frame H1. Okey, pada time frame H1 ada zone dominan yang agak besar di sini. Okey, anda dapat lihat di sini ada zone dominan yang agak besar. Sekiranya breakout dekat sini pada price okey, 1942.4, sekiranya berlaku kenaikan, maka seller menjadi tidak kuat ataupun buyer lebih kuat berbanding seller. Okey, kita dapat lihat wujudnya tanda-tanda wujudnya buyer untuk situasi semasa. Okey. Baik, dan seterusnya untuk gold saya masih fokus untuk sell. Sekarang pada pukul 3.51 petang. Okey, 4 September. Baik, seterusnya kita cuba lihat untuk pair oil. Apa yang ada pada time frame pada pair oil, okey, US oil itu crude, okey, crude oil. Dekat sini pada time frame H4 ada satu setup. Semalam saya ada share, sekiranya berlaku penurunan seperti ini, maka kita akan fokus sell. So sell masih lagi valid sehingga wujudnya satu zone dominan yang baru. Okay, wujud satu zone dominan yang baru dan sekiranya berlaku breakout low, breakout high dan sekiranya breakout level high dominan, high zone dominan kat sini pada price 41.74, maka akan berlaku kenaikan. Okay, dan seterusnya kemungkinan untuk situasi semasa saya masih lagi vote untuk sell pada time frame H4, tetapi kita dapat lihat pada time frame H1 dan juga M15 buyer sangat-sangat kuat. Okey, anda dapat lihat di sini buyer sangat-sangat kuat pada time frame H1 dan juga M15 ataupun wujudnya kehadiran buyer terutama pada time frame M15. Anda dapat lihat di sini kenapa berlaku kenaikan di mana berjaya price berjaya membuat breakout. Okey, berjaya membuat breakout bull ataupun breakout buy pada zone dominan yang projection yang terdekat. Okey, projection yang terdekat dekat sini berlaku breakout buy, kemudian ada satu batang candlestick yang buat retest, tidak berjaya mematikan setup buy pada time frame 15 dan terus membuat kenaikan. So untuk time frame H, untuk pair oil US oil, okey, saya sarankan anda boleh tunggu dulu sehingga ada confirmation. So kurang-kurangnya ada confirmation pada time frame H1. Okey, cara untuk menganalisis, untuk membuat analisis seperti saya dan juga Cikgu Dom Malaya membuat analisis, anda boleh datang ke kelas kami. Okey, anda boleh check di schedule di website realtraderacademy.com. Anda boleh lihat di situ. Okey, di realtraderacademy.com. Okey, ada jadual untuk bulan 9 dan insya-Allah dalam minggu depan juga admin web akan update untuk jadual pada bulan 10 juga. Okey, seterusnya kita cuba lihat sikit untuk time frame 15 tadi. Okey, kenapa berlaku kenaikan di mana setup M15 pun kalau anda seorang yang suka scalping, kat sini pun anda dah boleh dapat dalam 60 pip. Okey. Okey. Baik, sedikit saya nak menjawab soalan daripada salah seorang student saya semalam yang bertanyakan penggunaan lot yang betul. Okey, bagaimana kita menggunakan, kita mentafsirkan ataupun mengklasifikasikan terpelik lidah saya. Okey, untuk kita mengklasifikasikan sesuatu setup dan kita menggunakan lot size entry yang betul. Okey. So, pendapat saya dalam trading, sekiranya anda pernah datang ke kelas saya dan juga Cikgu Dom Malaya sebelum ni, tidak ada satu pengkhususan, okay, sesuatu size lot. Okay, ia bergantung kepada berapa risiko yang anda ingin ambil, okay, bersesuaian dengan kekuatan setup. Itu jawapan saya. Okay, bersesuaian dengan kekuatan setup. Sekiranya maksud saya, tidak semestinya bila anda trade dengan lot kecil ataupun lot semut, setengah-setengah kita antara kita memanggil sebagai lot semut, okey, tidak semestinya kita sentiasa menggunakan lot kecil.
Okey. Ada situasi ataupun ada keadaan di mana kita perlu menggunakan lot-lot yang lebih besar. Ini ramai yang agak suka. Okey, sebab saya rasa tak ramai yang sukakan lot kecil sebenarnya, sebab untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda tu agak payah. Okey. So, pendapat saya adalah ada setup-setup tertentu untuk anda menggunakan lot-lot gajah ataupun lot-lot yang setengah kawan saya ada sebut hentak. Okey, lot hentak, lot full margin. Okey, cuba janganlah full margin. Okey, sehingga kan sampai tak dapat float, tak dapat tahan floating walaupun 10 pip. Itu sangat-sangat berisiko lah. Okey, cuma ada lot-lot yang sesuai di mana anda tidak semestinya anda menggunakan lot yang kecil saja. Okey, ada ia bergantung kepada keadaan ataupun situasi setup yang berlaku. Okey, situasi itu anda akan belajar dalam kelas The Dominant. Okey, macam mana kita nak klasifikasikan okey, lot size sesuai dengan sesuatu setup. Kalau setup A macam mana? Berapa lot yang sesuai? Setup B, berapa lot yang sesuai? Setup C, berapa lot yang sesuai? Dia ada setup-setup tertentu. Setup yang memberikan confirmation ataupun yang berpotensi tinggi untuk memberikan kita profit. Dan juga, satu lagi adalah anda jangan lupa, iaitu setup yang kurang risiko. Itu juga adalah setup yang sesuai untuk kita menggunakan lot yang agak besar. Baik. Seterusnya, untuk saya nak rumuskan untuk oil di mana pada time frame kecil masih lagi mengatakan akan berlaku retest wujudnya kehadiran buyer pada time frame N15 dan juga H1. Baik, dan seterusnya untuk pada time frame H4 seller masih lagi mendominasi pasaran untuk time frame H4. Tidak ada satu pun tanda kemungkinan akan berlaku kenaikan ataupun tanda wujudnya kekuatan buyer. Okey, kecuali jika berlaku keadaan seperti ini, okey, sekiranya berlaku keadaan di mana berlaku kenaikan dan berjaya breakout buy ataupun bull untuk zone dominan dekat sini, maka buyer cuba menguat. Kita dapat lihat buyer cuba menguat. Baik, seterusnya untuk pair kita cuba lihat sikit untuk pair USD di mana USD JPY di mana saya ada entry semalam, okey, 4 lot empat entry saya, itu bukan empat lot, empat entry. Ya, kalau empat lot tu agak besar kan. Baik, so saya ada buat entry sebanyak empat entry dan dua entry saya sudah close. Okey, profit tak banyak tapi alhamdulillah sempat profit. Okey, dan saya tinggalkan dua entry. Okey, dua entry dekat sini di mana saya mengatakan untuk semalam. Okey, analisa saya semalam pada 3 September, pada petang semalam, sekiranya berlaku ke sebab apa saya membuat keputusan untuk buy semalam adalah sebenarnya di mana berlaku di mana berlaku situasi ataupun keadaan di mana wujudnya zone dominan ataupun wujudnya structure untuk buy pada time frame H4. Dan semalam selepas berlaku breakout seperti ini, saya dapat untuk dua entry tersebut, saya dapat dekat sini lebih kurang dalam hanya dalam 38 pip sahaja. Okey, untuk seterusnya, saya untuk posisi yang ini, saya dah setkan stop loss saya dekat sini. Okey, dan apa yang saya dapat rumuskan untuk pair USD-JPY, buyer masih lagi kuat berbanding seller. Okey, buyer masih lagi kuat berbanding seller. Anda dapat lihat di sini tidak ada satu pun tanda mengatakan akan berlaku penurunan. Okey, kecuali anda mungkin tertanya sekiranya ada tak kemungkinan akan berlaku penurunan ataupun pergerakan sell yang agak jauh. Okey. Jawapannya ada kemungkinan hanya sekiranya berlaku penurunan dan cuba lihat di sini wujudnya satu zone dominan yang baru di mana berlaku keadaan buyer dengan seller cuba membuat keputusan. Jadi sementara tidak keluar keputusan daripada buyer dan juga seller ataupun daripada market, so kita just tunggu sahaja dulu. Okey. Sebab kita bukanlah trader besar ataupun big trader. Kita bukan banker, kita bukan manipulator. So
sesuai dengan situasi kita ataupun level kita sebagai trader bullish ataupun small trader, okay, ataupun retail trader. Okay, sebenarnya retail trader pun bukan juga kita. Sebenarnya ada institution di mana wujudnya di mana institusi-institusi kecil sekalipun ataupun small trader juga ada terdiri pada bank sendiri. Okay, ada bank yang menggunakan capital yang besar, ada bank yang menggunakan capital yang kecil. So dekat sini sebenarnya kita sebagai trader yang sangat-sangat kecil, trader yang sangat-sangat kecil, so kita terpaksa menunggu keputusan daripada big trader ataupun big player untuk berlaku sesuatu arah yang jelas. Okay. So kita harus letakkan, kita mesti membaca dulu result daripada diorang. Okay, result daripada diorang nak ke mana? Itu direction yang kita harus follow. Bukan kita yang buatkan setup. Okay, ramai, saya juga pernah melakukan kesilapan pada sebelum ni. Okay, di mana pada waktu saya mula-mula belajar forex, di mana kita menganggap kita yang membuat setup, kita yang membuat arah. Sebenarnya arah sudah wujud, satu arah ataupun signal awal ataupun petanda ke mana market akan bergerak, tetapi kita cuba melawan arah ataupun structure yang dibuat. Okay, di mana melalui candlestick. Sebenarnya candlestick sendiri saya tidak menggunakan apa-apa indikator. Okay, saya hanya menggunakan naked chart. Okay, tetapi candlestick itu sendiri juga adalah indikator di mana dia membaca price-price tertentu ataupun volume, membaca price turun naiknya price dan juga volume yang wujud pada volume yang terhasil ataupun wujudnya pada period yang tertentu ataupun jangka masa yang tertentu. Contoh pada time frame H4, okay, untuk sebatang candlestick yang ini contoh, ada volume dia tertentu. Volume dia adalah kekuatan sell. Berapa point ataupun berapa pips yang berlaku, volume yang wujud di period di sini. Okay, so apa yang kita perlu tunggu adalah, apa yang kita perlu buat adalah menganalisis decision ataupun keputusan yang sudah dibuat oleh big trader ataupun big player. So dekat sini, okay, kembali kepada kita punya analisa. Sekiranya berlaku untuk situasi semasa buyer masih lagi kuat berbanding seller, dan seller hanya akan kuat sekiranya berlaku penurunan seperti ini, di mana berjaya breakout pada dua harga low, iaitu yang pertama adalah 106.01. okey, anda boleh tanda ataupun markin kat sini. Dan satu lagi adalah pada level 105.95. Sekiranya price berjaya breakout, ada candle bear berjaya breakout pada dua level ini, maka sell sangat-sangat kuat, akan berlaku penurunan yang agak jelas. Itu jagaan saya. Dan untuk situasi semasa, jika berlaku, okay, sila ambil nota, untuk pair USD/JPY saya menganggar akan berlaku pergerakan yang jauh pada minggu ni mungkin atau pada minggu depan. Okey, sekiranya berlaku breakout buy ataupun dengan candle bull pada kali kedua dekat sini, saya menjangkakan akan berlaku kenaikan yang agak kuat. Saya menjangkakan akan berlaku kenaikan yang agak jauh. Okey, ada dua keputusan. So sekarang kita menunggu keputusan. Untuk buy masih lagi valid sebab masih lagi ada wujudnya tanda ataupun dominance structure buy yang sebelum ini masih lagi valid. Okay, dan saya masih lagi holding untuk buy. Anda dapat lihat di sini saya ada position buy. Dan saya akan cuba layer sekiranya wujudnya dominance ataupun structure buy yang baru. Okay, dekat sini wujudnya dominant sell. So, saya tidak akan layer sebab ada structure sell pada time frame L15. Sekiranya wujudnya structure buy, barulah saya akan cuba untuk entry buy ataupun untuk layer buy. So, stop loss pun saya dah setkan dekat sini. Okay, untuk next
decision sekiranya berlaku keadaan di mana berlaku kenaikan dan berjaya breakout, okay, berjaya breakout bull pada high, okay, pada level 106.43, saya jangkakan akan berlaku kenaikan yang agak jauh. Itu jangkaan saya lah. Okay, dan yang kedua ataupun yang awal tadi kita sudah bincangkan, sekiranya berlaku penurunan dan berjaya breakout level yang kita tandakan tadi, itu dua level, 105.95 dan satu lagi, okay, lebih kurang lah price dia, ataupun 105.99, screen breakout dua level ni, kemungkinan akan berlaku penurunan yang agak jauh. Saya jangkakan lebih daripada 100 pip. Saya jangkakan lebih daripada 100 pip. Dan sekiranya berlaku kenaikan seperti tadi juga, kemungkinan menghampiri kenaikan akan berlaku hampir 100 pip ataupun lebih daripada 100 pip. Baik, itu saja untuk sharing saya pada hari ini untuk sembang kopi forex. Okay, kita minum kopi dulu. Dan juga segmen ni adalah segmen santai yang saya dan juga Cikgu Tom Melaya buat ataupun sediakan untuk anda, just untuk share-share, berkongsi pendapat dengan anda. Sambil-sambil itu, kami ingin mengajak anda untuk datang ke kelas kami, kelas saya dan juga Cikgu Don Malaya. Okay, anda boleh lihat di website, okay, realtraderacademy.com. Dekat situ ada jadual yang untuk bulan September, sepanjang September. Okay, untuk ada juga kelas untuk newbie dan juga ada kelas untuk intermediate ataupun advance. Baik, saya rasa itu saja. Dan malam ni, hati-hati, malam ni pagi nanti akan ada, malam ni ada news NFP. Okay, ada news NFP pada minggu pertama setiap bulan, pada hari Jumaat pertama. Okay, Jumaat pertama setiap bulan. So, kepada anda yang ingin trade pada hari ini, follow structure dengan yang betul. Buat analisa sehingga anda betul-betul berpuas hati dan gunakan manage risiko anda sebaik-baik mungkin. Sebab dalam forex ni, pada saya lebih kepada cerita membuat keuntungan adalah cerita nombor 10 ataupun cerita yang paling belakang. Tetapi nombor 1 adalah bagaimana anda menguruskan risiko untuk setiap trading idea. Setiap trading idea yang anda gunakan, setiap analisa yang anda gunakan, okay, bagaimana anda menguruskan risiko untuk setiap entry anda. Okay, sekian sahaja daripada saya, Muhammad Amirul. Okay, assalamualaikum dan semoga anda semua profit, insyaAllah.